Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Cara. Sebelum ke tutorial, pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan tombol loncengnya karena gratis agar kita selalu membagikan tutorial update terbaru. Langsung saja, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ya, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini alhamdulillah YouTube channel Cara akan membagikan nih terkait tutorial cara download video di YouTube. Walaupun admin sudah habis kerja, mungkin capek ya. Di sini kita tetap bisa satu hari tetap upload video. Oke, semoga bermanfaat video ini, yang dimana video kali ini video download di YouTube menggunakan aplikasi dan tidak menggunakan aplikasi saja. Terus tutorialnya. Oke teman-teman, langkah pertama pastikan kalian sudah berada di aplikasinya. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi ya. Untuk aplikasinya ini versi terbaru. Seperti biasa kalian dapat download di link deskripsi. Langsung saja di sini kita ingin mendownload video ya. Kita klik saja menu pencarian di atas apa saja setelah kalian. Langsung saja kita ketikkan sebagai contoh. Kita cari cara oke, kita cari hasilnya seperti apa. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Terdapat video. Sebagai contoh kita langsung saja kita klik videonya. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu di sini terdapat download it by click. Langsung saja kita klik download. Nah, sedang memproses atau analyzing. Nah, jadi di sini sudah terdownload ya. Setelah kalian ingin download 360p, 720p, 1080p dan yang lainnya. Jadi jika sudah, langsung saja kalian klik download yang tersedia di sini ya. Nah, jika sudah download ya. Jadi notifikasinya ada di atas. Nah, jadi seperti ini cara pertama, bagaimana, cukup simpel bukan? Nah, jadi itulah cara pertamanya. Selanjutnya adalah di halaman web ya. Di halaman web seperti biasa untuk link webnya dapat kalian kunjungi di link deskripsi. Langsung saja di sini kita cari seperti tadi, kita cari saja cara AA ya, kita ketikkan. Jika sudah kita start. Nah, maka sedang diproses. Nah, video seperti ini. Setelah kalian ingin download apa saja, jika sudah kita klik saja apa saja ya. Nah, maka tertera seperti ini. Nah, jadi video tersedia apa saja. Jika sudah berada di halaman ini, langsung saja kita klik download apa saja, mau 144 atau yang lainnya. Sebagai contoh kita klik yang 360. Klik download. Jika sudah maka hasil seperti ini. Dan di tutorialnya sekian, semoga bermanfaat.